hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susun ila roh syekhina marabbi rohi Nabi Muhammad amin Nabi. Alamanawa syekhul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Halaman berapa? Halaman 79. Baca hari ini Rizki saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wa la yakunul mubtada'u, dan tidak boleh mubtada' nakiratan isim nakirah. Dang dulu. La yakunul mubtada'u. Mubtada'u jadi apa? Jadi isim yakunu. Isim yakunu. Nakiratan jadi apa? Khabar yakunu. Ya, terus. Illa bimusawwighin, kecuali dengan sesuatu yang membolehkan. Anu ehonya kurang ya kan sedikit. Bimusawwighin, nahunya dulu lah. Nahunya jadi apa tuh? Setengahnya. Majrurun bil ba. Majrurun bil ba. Ba tuh huruf apa? Huruf jar. Sebutakan pang jurumiyahnya huruf jar atau huruf khafd. Huruf al-khafd 'asyaratun wahiyah. Huruf al-khafd wahiyah. Huruf al-khafd wahiyah min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Sorotnya bi musawwighin itu kalimah apa? Kalimah. Hah? Isim fa'il. Isim fa'il dari asalnya apa? Ghayyar yughayyiru. Bi musawwighin asalnya apa? Sawwaga yusawwigu. Sawwaga yusawwigu. Hafalan ikam apa? Ghayyar yughayyiru. Bina apa? Bina ajwaf. Bina ajwaf. Wajan? Fa'ala yufa'ilu. Pertambahan? Satu huruf. Terus wal musawwighatu dan wal musawwighatu dan bermula yang membolehkan katsiratun yaitu banyak. Wal musawwighatu ulang nahunya jadi napa tuh dibaca musawwighatu jamak muannas salim jadi napa di setengahnya dibaca wal musawwighatu tuh jadi napa? Hah? Ada nang wal musawwighati tah. Wal musawwighatu tuh jadi apa? Mubtada. Ya, mubtada. Kemudian kasiratun jadi apa? Khabar mubtada. Les akhirnya bang musawwighat tuh apa les akhirnya? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim waktu rupanya dengan dhammah. Waktu nasabnya dengan alif. Hah?
waktu nasabnya dengan kasrah, waktu khofatnya dengan kasrah. Ya. Terus lagi. Kasiratun yaitu banyak. Anu baterainya lah, anak habis baterainya. Minha di antaranya an yataqaddama. Minha. Ha itu apa? Domir. Domir ada berapa? Ada dua. Napa-napa? Ada mustatir, ada baris. Mustatir lawan baris. Nah ini pang domir mustatir kah, domir baris kah? Domir baris. Domir baris. Kelihatan nih lah. Baris ada berapa? Ada dua. Napa-napa? Muttasil, munfasil. Nah ini pang domir napa? Muttasil. Iya, terus. Annya taqaddama bahwa terdahulu ala nakirati atas isim nakirah. Nafyun oleh huruf nafi. Dibaca nafyun jadi napa? Jadi fa'il. Sebutakan pang dalil fa'il di jurumnya. Al-fa'ilu. Al-fa'ilu wal ismul marfu'ul ahri ayin awamil. Kemana bukanya? Al-fa'ilu huwal. Al-fa'ilu huwal ismul ladzi fi. Ya, kita baca seberatan. Al-fa'ilu huwal ismul. Qablahu fi'luhu. Ulangi. 1, 2, 3. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul qablahu fi'luhu. Mazkuru qablahu fi'luhu. Ya. Ayya taqaddama. Napa nahunya? Mansubun bi'an. Anto amil napa? Amil nasab. Amil nasab. Sorobnya pulang. Ya taqaddam. Sorobnya napa? Fi'il mudhari. Asalnya? Taqaddama ya taqaddamu. Pertambahan? Satu huruf. Salah. Pertambahan dua huruf. Ya, pertambahan dua huruf. Terus alan nakiroti, dibaca alan nakiroti jadi apa? Ini sambil nang lain lah, bila kada paham David. Majrurun bi ala. Ala itu huruf apa? Huruf jar. Ya, terus lagi. Awi istifhamun atau huruf istifham. Nahu. Kenapa ikam baca istifhamun? Ikam baca istifhamun kenapa? Ada huruf atop. Huruf atop ada berapa? Ada 10. Apa huruf atopnya di situ? Awi. Awi. Aw. Iya, aw. Awi. Nanti mulai syarak awi kan. Terus lagi. Nahu ma rajulun qaimun. Seperti tiadalah laki-laki berdiri. Wahal rajulun jalisun. Dan apakah laki-laki duduk? Wa min. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah ta'ala a ilahun ma'allahi, apakah ada Tuhan beserta Allah. Iya, duduk. Kemudian ikam kelas berapa? Satu ustaz. Iya, duduk. Kelas 2 ulang. Tolong Edi jelaskan deh. Walayakunul mubtada nakiratan. Nah kita bergantian lah. Anu pulang metode terbaru pulang kita. Jadi bergantian dengan lelakian kelas 1 dan kelas 2. Tolong dijelaskan. Di sini enggak apa-apa tulis enggak. Pulpennya ada jenis spedolnya. Kan? Gilanya habis ampun ikam pakai. Nah, jadi jelaskan mulai wala yakunul mubtada sampai nang dibaca oleh Rizki kelas 1 tadi. Kelas 2. Jadi yang kelas 2 harus bisa menjelaskan. Kelas 1 bisa membaca, kelas 2 bisa menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakunul mubtada'u nakiratan, dan bahwasanya kada pulih mubtada itu isim nakirah.
illa bimusawigin, kecuali boleh juga. Jadi mubtada itu ialah bimusawigin, dengan sesuatu yang membolehkan. Wal musawigatu, dan yang membolehkan. Mubtada isim nakirah kasiratun, yaitu banyak. Jadi mubtada itu sebenarnya hukumnya harusnya ma'rifah, tapi boleh nakirah dengan syarat ada yang membolehkan. Minha, diantaranya yang membolehkan tadi, ayyataqaddama 'alan nakirati, bahwa berdahulu atas isim nakirah tadi, nafyun aw istifhamun, oleh nafi atau istifham. Jadi boleh mubtada isim nakirah dengan syarat didahului nafi atau istifham. Contohnya, contohnya marojulun, qaim, rojulun. Ma'rifah kah nakirah kah? Jujur, ma'rifah kah nakirah kah? Nakirah. Nah, asalnya harusnya mubtada itu isim ma'rifah, tapi di sini nakirah. Nah, ini rajulun ini jadi mubtada karena apa? Karena didahului huruf nafi. Huruf. Nah, jadi rajulun ini jadi mubtada karena didahului huruf nafi, padahal ini isim nakirah. Dan kiasnya lagi selanjutnya, misalnya ada isim nakirah didahului huruf nafi di awal kalam, maka kemungkinan itu menjadi mubtada walaupun isim nakirah. Dan qaimun ialah khabarnya, khabar si rajulun. Misalnya lagi hal jadi mubtada. Ini isim nakirah. Sampai sini pahamlah. Contoh selanjutnya, contohnya didahului huruf istifham. Hal ini namanya huruf istifham. Dan di sini ya, jadi rajul ini isim nakirah. Isim nakirah. Isim nakirah boleh jadi mubtada itu didahului nafi atau istifham. Nah, di sini didahului oleh huruf istifham. Lawan di awal kalam. Jadi apabila isim nakirah tadi di awal kalam didahului nafi atau istifham, maka kemungkinan besar ialah menjadi mubtada. Jadi mubtada. Ini jadi seni Bang ya, Pak. Tenang dulu. Setiap mubtada mempunyai apa? Khabar. Mubtadanya mana? Rajulun. Khabarnya mana? Ya, jalisun. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Jadi sampai sini dia dapat menjelaskan, salah khilafnya mohon dimaafkan karena ulun masih pelajar, jadi wajar masih ada salah. Ya, terima kasih. Jadi intinya mubtada itu hukum asal. Pencatat adalah hukum asal mubtada adalah isim
ma'rifah. Jadi mubtada itu harus isim ma'rifah. Itu hukum asalnya. Semalam ujar aku, mubtada itu laki kah bini kah? Laki. Nah, sedangkan penjelasan hari ini, mubtada itu harus isim ma'rifah. Artinya laki itu harus alim. Jadi lelakian itu harus berilmu, supaya kau membimbing anaknya, supaya kau membimbing bininya. Jadi mubtada itu hukum asalnya memang harus ma'rifah. Laki itu harus alim sebenarnya. Nah, itu mudah-mudahan alim lah. Cuma boleh mubtada itu nakiroh, yaitu nomor satu, ikam hafali lah, nomor satu didahului nafi atau huruf istifham. Contoh tadi tuh ujar Edi, rojulun, rojulun tuh nakiroh ke ma'rifah. Hadang dulu, rojulun tuh domir ke lain. In. Kan isi ma'rifah nomor satu domir. Kalau lah rojulun tuh ba'alif lam lah. Kada. Karena isi ma'rifah tuh diantara ciri-cirinya adalah alif lam. Isi isyarat ke lain, haja haji haulai. Isi mausul ke lain, beidopat lah, beidopat lah. Kada juga. Berarti kesimpulannya seberatan kada isim ma'rifah berarti isim apa? Tapi boleh jadi mubtada. Kenapa? Nomor satu harus didahului nafi atau istifham. Contoh semalam ada, kalau contoh kita apa semalam yuk? Hal apa aja? Ako imun kah? Ako imun azai dani. Nah ini sama nih. Aku hendak bertakon kok imun ni nakiroh ke ma'rifah. Ini azai dan ini kan ada mudhof ilaih. Soalnya dia hanya mudhof ilaih azai dan ini azai dan ini. Berarti ini isim apa? Isim nakiroh. Jadi apa nih? Jadi mubtada semalam azai dan ini apa jar? Marfuun sadda masaddal khobar. Kayak itu kalau semalam lah. Nah, kenapa jadi boleh jadi mubtada? Jawabannya apa? Karena ada istifham. Jelas sampai di sini? Sama-sama semalam tuh. Apa hal madrubun itu kenapa? Ada kalau semalam contohnya tuh. Nah, sudah. Itu penjelasannya. Kemudian lanjutkan lagi selanjut-lanjutnya. Kita suruh membaca alfa. Situ juga. Mana mikrofonnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain, amin. Wa minha, dan di antaranya yang membolehkan mubtada nakirah, antakuna mausufatan, bahwa adalah isim nakirah disifati. Nahu wala abdun mu'minun khairun. Wa minha, dan di antaranya lagi yang membolehkan mubtada nakirah, antakuna mudofatan, bahwa adalah isim nakirah bil idopat. Nahu khamsu salawatin katabahun naulahi. Wa minha katabahun naulahu. Iya. Nomor satu dulu. Wa minha, ulangi kan aku pada fokus tadi. Ulangi kan. Wa minha, dan diantaranya yang membolehkan mubtada nakirah, antakuna mausufatan, bahwa adalah isim nakirah disifati. Nah, ya, antakuna itu nahunya dulu. Amal takunu, apa amal takunu? Terpau isna wa tansibul khobaro. Iya. Mausufatan jadi apa? Jadi khobar takunu. Isimnya mana? Isimnya domir di dalam takunu. Takuna. Domir napa ngarannya? Domir napa? Domir mustatir. Iya, domir napa? Huwa, huma, hum, apa? Domir di dalam takuna itu domir napa? Hiya. Hiya. Kemudian nahunya lagi. Dibacaan takuna jadi napa? Mansubun bi'an. Anto amil napa? Amil nasob. Iya. Mausufatan.
sorofnya itu kalimah apa mausufatan? Isim maf'ul nomor 4. Isim maf'ul nomor 4. Anu sorry. PL madinya apa? Wasofa yasifu. Bina apa? Bina misal. Bina misal huruf ilatnya di mana? Di awal. Di awal. Di pak PL. Di pak PL. Huruf ilat ada berapa? Ada 3. Apa naba? Alif, waw, ya. Ya. Kemudian wala abadun. Baca bang. Wala abadun mu'minun khairun. Wala abadun. Abadun itu jadi naba? Mubtada. Mu'minun khobar. Nah, lain. Mu'minun jadi naba? Jadi na'at. Khairunnya khobar. Ya, baca lagi. Wa minha. Wa minha, dan diantaranya yang membolehkan mubtada nakirah antakuna mudopatan, bahwa adalah isim nakirah beridopat. Mudopatan itu jadi apa nahunya ulang? Dibaca antakuna mudopatan. Khobar takunu. Sorobnya ulang. Kalimah apa mudopatan? Adopa yudipu. Kalimah apa? Isim maf'ul nomor 4. Ya, isim maf'ul nomor 4. Asalnya adofa yudifu. Pertambahan satu huruf. Ya. Pertambahan satu huruf ada berapa? Ada 3 wajan. Apa-apa? Af'ala, fa'ala, fa'ala. Ya. Ini penunggu warungnya aja nanti ini. Nah, itu dah. Terus baca lagi. Nahu khamsu salawatin katabahun naulahu. Kataba, kataba. Pe'on apa? Kataba itu pe'on apa? Pe'il madi. Pe'il madi. Apa wajannya? Pa'ilayap alu. Kataba. Pa'ilayap alu. Pa'ala. Yap alu. Kataba. Kataba yap tubuh. Pa'ala. Yap alu. Yap ilu. Kataba. Kataba apa? Kataba. Fi'il mudorinya apa? Fi'il mudorinya kataba. Jangan gugup, jangan gugup. Hanya dipuji sedikit nih Allah. Ini langsung ada dapat. Apa? Maru nyesal kok memuji nah. Yap tubuh. Ya berarti pa'ala. Yap alu. Yap ulu. Nah. Ulangi nah, ulangi. Kataba. Yap tubuh. Berarti wajan pa'ala yap alu. Nah. Yap ulu. Hah? Yap ulu. Nah, yap ulu. Pa'ala ada berapa fi'il mudorinya pa'ala? Bilanya pa'ala mudorinya ada berapa? 3. Kenapa? Yap ala, yap ilu, yap ulu. Yap alu. Ulangi, ulangi, ulangi. Yap ala. Hah? Yap. Yap alu, yap ilu, yap ulu. Iya. Terus baca lagi. Wa minha, dan diantaranya yang membolehkan mubtada nakirah an yakunal khobaru jorpan au jaron wa majruran. Khobaru dibaca khobaru jadi apa? Isim yakunu. Jorpan khobar yakunu. Ya, terus bahwa adalah ia khobar, yaitu jorab atau jar majrur muqaddamaini hal keadaan terdahulu keduanya alan nakirati. Adang dulu. Jaron wa wa majruron. Ikam baca wa majruron jadi apa? Atop. Atop. Huruf atopnya apa? Wow. Sorofnya, sorofnya majruron, sorofnya itu kalimah apa? Hah? Majruron sorofnya kalimah isim maf'ul. Isim maf'ul dari nomor 1. Isim maf'ul dari asalnya apa asalnya? PL madinya kayak itu aja toh, mau kada paham PL madinya apa? Majruron itu PL madinya apa? Jarro. Jarro.
jarri. Nah, lain jarra. Yuk kita baca seberatan. 1, 2, 3. Jurro. Lah. Jadi majururun tadi fi'il madinya apa? Jarro. Jarro. Ya jurro. Nah, ya jurro. Bina apa? Ajwab. Salah. Bina? Nah. Muda'af. Iya, muda'af. Terus alan. Alan nakiroti atas mubtada nakiroh. Ya. Nahu indaka rojulun wafid dari mro'atun wa nahu qawlihi ta'ala dan seumpama firman Allah ta'ala waladaina majidun. Wa ala abasarihim gishawatun wa qad yakunul mubtada'a. Waqad yakunul mubtada'u masdaron muawwalan min an wa fil wal fi'li. Dan terkadang adalah mubtada yaitu masdar yang ditakdirkan daripada jumlah an dan fi'il. Nahu antasumu khairun lakum. Antasumu itu antasumu soroknya. Tasumu itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Membuang apa di situ? Membuang nun. Asalnya apa? Tasumuna. Tasumuna. Kemudian PL madinya apa PL madinya? Soma. Soma. Yasumu. Bina apa? Soma. Ajwab. Ya, bina ajwab di mana huruf ilatnya? Di ain fi'il. Ya, ya, sudah duduk. Untuk menjelaskan pulang kelas 2 pulang. Kelas berapa? Kelas 1. Ya, pengarang Muhammad Al-Farisi. Al-Farisi. Sabar, jelaskan kelas 2 pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha dan di antara yang membolehkan mubtada itu isim nakirah antakuna mausufatan bahwa adalah ia disifati atau menjadi man'ut. Nahu seperti wala 'abdum mu'minun khairun. Nah di sini sedikit lo nanti menjelaskan. Abadun lamnya itu yaitu lam ibtida, lam yang mengawali pada kalam. Dan abadun yaitu mubtada yang berupa isim nakirah. Kenapa jadi mau isim nakirah? Karena andaki di situ abadun apa mubtada. Kenapa jadi mau mubtada? Karena disifati dan sifatnya yaitu mukminun, sifat atau naat. Kenapa jadi lonkonya nyambat jadi naat? Karena isim fa'il. Isim fa'il daripada amana yu'minu imanan fahuwa mukminun. Jadi
karena disifati oleh abdun, maka karena disifati oleh kalimat mu'minun, maka abdun itu yaitu menjadi mubtada. Padahal mubtada itu harus ma'rifah. Sampai itu kalinya gara-gara mu'minun mensifati abdun, boleh isim nakirah mubtadanya. Dan khairun itu yaitu adalah khabar mubtadanya. Nah, jadi kalimah abdun itu nakirah sama ma'rifah hadirin. Nakirah. Tapi jadi mubtada. Kenapa jadi boleh? Nomor dua napa? Disipati. Wala abadun mu'minun. Seandainya kadida mu'minun, seandainya kadida mu'minun, bolehlah abdun jadi mubtada lah. Kada boleh. Kenapa? Karena kada disipati. Jadi syarat nomor dua, boleh nakirah, tapi harus disipati, harus berhajat lawan orang. Anu, ya kada apa-apa. Misalnya laki kada alim, cuma ya harus dibawa ke pengajian, harus dibawa ke majelis taklim. Jangan sampai laki kada bisa mengajar, kada bisa melajari, lalu menangati bini belajar. Nah jangan. Amun bisa mengajar, bisa melajari, ya seorang silahkan. Ikam mamanya kada usah, ikam belajar lawan aku aja. Nya alim, kada berhajat lawan nang lain. Jaidun qaimun, jaidun kada berhajat nang lain. Tapi mun isim nakirah, maka harus berhajat kepada nang lain. Harus nomor satu tadi napa sambil mengatakan? Ada huruf nafi atau istifham. Berhajat kada lawan nang lain. Berhajat. Kemudian nomor dua pulang, disipati, berhajat kada kepada nang lain. Tuh si abdun tuh berhajatlah lawan si mukmin lah. Berhajat. Seandainya kadida mukmin, abdun kada kau jadi mubtada. Pahamlah. Nah itu artinya ya kada apa-apa pengumun laki tak ada alim, tapi harus berhajat ke lain, disuruh belajar. Nah itu ta, supaya paham masalah agama. Nah itu. Terus wa minha, dan diantara yang membolehkan mubtada itu nakirah. Sambil dicatat lah. Terus antakuna mudhafatan, bahwa adalah mubtada yaitu menjadi mudhaf. Nahwu khamsu salawatin katabahunallahu. Di sini ulun menjelaskan juga sedikit tentang mubtada nakirah yang mau nakirah menjadi mudhaf. Cumannya menjadi mudhaf. Iihakan aja. Yang meteor kalau yang ketulahan. Khamsu salawatin. Khamsu apa tanda nakirahnya? Tanda nakirahnya yaitu bersandarnya khamsu kepada salawatin. Isim nakirah bersandar kepada isim nakirah. Ya, jadi hukum nakirah seberataan. Beda apa hal bilanya nakirah itu bersandar kepada isim ma'rifah, seperti gulamuhu. Asalnya gulamun, asalnya gulamun, alinya gara-gara dimasuki domir. Domir itu yaitu termasuk isim ma'rifah, dimasuki kepada gulamun. Iya, gulamun itu menjadi isim ma'rifah juga. Ya nang sekalimatan nih gulamuhu jadi isim ma'rifah seberatan. Beda halnya lawan nang khamsu salawat tadi. Khamsu isim nakirah bersandar kepada isim nakirah, itu hukum nakirah. Ada kaidah itu fatun nakirah, ilan nakirah, nakirah.
bersandarnya isim nakirah kepada isim nakirah, yaitu hukum nakirah. Ayah khamsu salawatin, khamsun isim nakirah, salawatin isim nakirah. Apa tanda isim nakirahnya salawatin? Aprija, apa tandanya? Salawatin itu kenapa jadi isim nakirah? Apa tandanya? Ada tandil, ya. Salawatin jadi apa? Mudhof ilaih. Khamsu jadi apa, Rahim? Khamsu jadi apa, Rahim? Khamsu jadi mudhof. Plus setengahnya, Bang? Plus setengahnya jadi mubtada. Khamsu salawatin mubtada salawatin. Nah, karena bersandarnya khamsu salawatin. Ya, sudah ya. Aku pulang jelasannya lah. Nah, jadi nomor tiga pulang. Nomor satu tadi, nomor satu didahuluin apa? Nafi atau sibham. Nomor dua disifati. Ingatkan nomor dua disifati. Nomor tiga beridopat. Jadi kayak ini kisahnya. Ikam catat dulu lah. Ikam catat dulu. Isim nakiroh beridopat kepada isim nakiroh. Isim nakiroh beridopat kepada isim nakiroh, maka hukum isim nakiroh. Kuulang, nakiroh besandar, beidopat tuh ngarannya besandar. Isim nakiroh besandar beidopat kepada isim nakiroh, maka hukum isim nakiroh. Jelas sampai di sini? Lah, statusnya tetap isim nakiroh sekalipun beridopat. Catatan nomor 2. Isim nakiroh beridopat kepada isim ma'rifah. Ini ma'rifah nih hidupannya. Isim nakiroh beridopat kepada isim ma'rifah, maka hukum apa yo? Maka hukum isim ma'rifah. Jadi ada hukum isim nakiroh, ada hukum isim ma'rifah. Coba kita contoh. Gulamu haja. Ini gulam beridopat kepada haja. Kok hendak patakon? Haja ini isim apa? Isim nakiroh ke isim ma'rifah? Isim ma'rifah. Gulam isim. Gulamnya aja isim. Nah, berarti isim nakiroh, lihat, isim nakiroh bersandar kepada isim, maka kalimah gulamu haja ini hukumnya hukum apa? Hukum isim ma'rifah. Kenapa jadi hukum isim ma'rifah? Karena beidopat kepada isim ma'rifah. Nih contoh jer sapar tadi. Gulamu hu itu isim apa? Isim domir. Isim domir itu termasuk isim apa? Isim ma'rifah. Berarti kalimah gulamuhu itu hukum apa? Hukum ma'rifah. Jelas sampai di sini? Hanyar kita masuk ke pembelajaran. Khamsu sholawat. Ada kalau tadi contohnya? Khamsu ini nakiroh ke ma'rifah? Nakiroh. Anu, lihat aja isim nakiroh. Isim ma'rifah itu kan domir. Apa? Ini ku tulisakan di sini nah supaya ingat nah. Isim ma'rifah 1 isim apa? Isim domir. 2 isim alam. Isim alam tuh kita ya nama. 3 isim isyarah. Nomor 4 isim mausul. Nomor 5 isim beralif lam. Nomor 6
isim yang beridopat kepada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima di atas. Beidopatnya kepada lima di atas. Bisa beidopat kepada domir, beidopat kepada alam, isyarat, mausul, atau beralif lam. Pertanyaan. Solawat. Ini homsu ini kan mudop pula tadi lah. Nah, mudop. Aku catatakan sini mudop. Nah, kan ikam tulis lah. Rugi kata nulis. Nah, solawatin. Aku nebat takon. Solawatin ini domir lah. Solawatin domir kada? Lain. Ngaran orang lah. Adakah haji solawat? Alah, hadidah. Kemudian isyarat lain. Mausul ba alif lam. Berarti shalawat ni nakirah kama arifah. Berarti nakirah. Nah, khamsu beidopat kepada nakirah. Nakirah beidopat kepada nah. Berarti hukum napa ngarannya nih? Hukum nah nakirah. Nang di bawah hukum napa? Berarti kalimah khamsu shalawatin tu nakirah berarti. Paham? Kenapa jadi kau jadi mubtada? Maka nakirah. Kenapa jadi kau jadi mubtada? Jawabannya apa? Karena beridopat. Nah itu sudah. Terus lagi. Nah itu pang kita lah yang harus kesandaran ini penting. Bakawan lawan orang bongol, ya hukum bongol seorang. Bongol, bakawan bongol menjadi apa? Bongolani. Dua bongol ngarannya. Tapi bilanya bongol bakawan lawan pintar, insya Allah kada mau nung pintar jadi bongol. Nang bongol jadi pintar. Ini nah isim nakirah tu nah bakawan kepada isim ma'rifah. Maka isim nakirah jadi napa? Tapi mun isim nakirah pang bakawan lawan isim nakirah, maka jadi napa? Nakirah tetap ya nakirah juga. Jadi kawan, cari kawan nang bisa baca kitab. Cari kawan nang bisa menjelaskan. Aku tuh jaya Allah. Nah itu dah. Kita ini sudah kada pintar, bakawan lawan orang pintar barang kita ini sudah bebau harok. Ya Allah, bakawan lawan orang bejual minyak harum barang. Nah, kayak itu tah pahamannya nilah, cari kawan yang bagus. Terus sedikit lagi, 5 menit lagi. Wa minha dan di antara yang membolehkan mubtada nakirah ayyakunal khabaru dzarfan. Bahwa adalah khabar dzarfan dzarf au jaron wa majruran atau berupa jar majrur muqaddamaini yang didahulukan keduanya dzarf dan jar majrur ala nakirati atas mubtada yang isim nakirah nahwu inda karajulun seperti inda karajulun inda itu jumlahnya yaitu al-zarfu wal-madhrufu muta'allikun bimahzufin takdiruhu ka'inun au mustakirun fi mahalli rof'in khobar muqtada muqaddam ka yaitu mudhaf ilaih dan rajulun muqtada mu'akhar muqtada yang didudikan wafid dari imra'atun dan fit dari yaitu jar majrur jumlahnya al-jaru wal-majururu muta'annikun bimahzufin takdiruhu ka'inun au mustakirun fi mahalli raf'in khobar mubtada muqaddam imra'atun mubtada mu'akhar wa nahu qawlihi ta'ala dan jadi rajulun itu ikam catat mubtada mu'akhar indaka rajulunnya itu mubtada mu'akhar imra'atun ikam catat juga mubtada mu'akhar. Nah terus, nah itu kan nakirah tah. Mubtada ya sekalipun muakhir tapi tetap nakirah juga. Tapi boleh kenapa? Karena didahului jar dan jorob. Nah itu kan indaka tu jorob, fit dari itu jar. Boleh nakirah tapi harus didahului. Jadi nang nakirah ni berdudi-dudi aja. Iyalah, kan berdudi tah. Mubtada muakhir berdudi kalau lah. Nah, artinya nang bongol tu berdudi dudi aja. Jangan hendak di muka duduk. Jadi kita nang kada alim tu jangan hendak naik ke atas panggung juga. Ya kalah. Itu tadi bawah-bawah aja gin kita. Itu tadi bawah aja kita kada alim. Nah, terus. Wa nahwu qawlihi ta'ala
dan seperti perkataan Allah Ta'ala, waladaina mazidun wa ala absarihim ghishawatun. Waladai yaitu dzaraf, menjadi jumlahnya menjadi khabar mubtada muqaddam. Nanya yaitu mudhaf ilaih, mazidun mubtada muakhar. Nah ya duduk lo tiga situ. Jadi kayak inilah. Jadi tadi sudah catatannya mubtada itu hukum asalnya. Apa tadi hukum asal mubtada? Ma'rifah. Nah ikam catat khobar bisa nakiroh, bisa ma'rifah. Jadi khobar bisa nakiroh, bisa ma'rifah. Sudah? Tetapi apabila mubtadanya isim ma'rifah, tetapi apabila mubtadanya isim ma'rifah dan khobarnya isim ma'rifah, mubtadanya ma'rifah, khobarnya isim ma'rifah, berarti sama-sama ma'rifah lah, maka itu adalah lit takhsis. Nah, maka itu adalah lit takhsis. Kayak itu dulu. Contoh-contoh seperti ikamolah al-hajju arafatu. Nah, al-hajju arafah. Lit takhsis itu jadi kita tertentu. Kon batakon al-hajju jadi apa? Mubtada. Arafah itu jadi apa? Khobar. Al-hajju nakiroh kan ma'rifah. Kenapa jadi ma'rifah? Ya, ba'alif lam, isim ma'rifah. Arafah itu pang, arafah itu ma'rifah kan nakiroh? Ma'rifah juga, kenapa jadi ma'rifah? Arafah itu apa? Nama, ya orang hukum di Arafah. Jadi nama sudah. Berarti nih, hukum isim ma'rifah. Berarti ma'rifah ma'rifah. Nabilanya muktadanya ma'rifah, khobarnya ma'rifah, maka fungsinya litaksis khusus. Artinya apa? Haji itu ya ukup di Arafah. Bilanya orang kada ukup di Arafah, haji lah ngarannya. Kada haji. Makanya ukup di Arafah nih nang ditunggu-tunggu orang benar. Pekumpul jutaan manusia di padang Arafah. Nah, kenapa? Litaksis. Contoh pulang. At-taubatu an-nadam. Jadi apa at-taubatu? Mubtada. An-nadam jadi apa? Khobar. Aku ada batakon. At-taubatu ini nakiroh kah ma'rifah? Isim ma'rifah. An-nadam? Ya, isim. Berarti ma'rifah lah. Ma'rifah ada? Berarti apa fungsinya? Litaksis. Artinya apa? Ngaran bertaubat itu menyesal. Inti daripada bertaubat itu apa? Menyesal. Biar kita membaca astagfirullah tapi ada bebinian lewat. Astagfirullah. Ada taubat ngarannya. Nang bujur-bujur ngaran taubat itu taksis, ngaran taubat itu menyesal hati, jangan lagi nang kayak itu. Ulun taubat sudah jar, tapi ia pulang. Berarti ngarannya taubat sambal ngarannya. Ya Allah, kan kayak sambal tuh leh, padas tahu ya, padas sekalinya mah malik pulang. Nah itu tah. Atau aku memadahkan taubat apa ngarannya? Restung lah. Sudah tahu restung bau, ya Allah ciumnya pulang, ya itu tah lah. Nah, itu tah lah. Bau ini, ya sudah tahu bau, nah itu tah lah. Ini bau lah jar. Iyalah. Nah, itu. Jadi lit taksis ngarannya tah. Nah, tiga situ gitu. Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatul ladzi nauta alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa banatina bi dunya hasanah. Wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.